mudah-mudahan kita berdoa pemilu ini berjalan jujur, adil, nggak ada kecurangan-kecurangan, dan mudah-mudahan Indonesia mendapatkan presiden yang amanah, yang benar-benar ngurusin rakyatnya. Dah? Ada kendala? Nanti datang ke ini nggak, Senayan? Senayan? Nggak tahu, banyak tempat sih, banyak tempat kita untuk dari TKN bikin beberapa tempat ya, di Jakarta Teater juga ada, di mana belum tahu nanti di mana. Deg-degan ah kalau datang ke situ ya, mendingan di rumah aja deh kali ya. Itu. Hasilnya begitu kan harus kita terima juga. Insya Allah. Insya Allah, masalahnya kan kalau dua putaran terlalu mahal. Uangnya, biayanya banyak, terus udah gitu tenaga, pikirannya juga menyita begitu. Indonesia ini kan diulang lagi kayak begitu, ya kan gitu.